Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel saya, Rezeki Allah. Ya, hari ini kita akan saksikan macam mana untuk membuat makanan ayam, untuk menjimatkan kos makanan tanpa menggunakan, hanya menggunakan sedikit sedikit pellet ataupun dedak ayam. Ya. Seperti anda tadi kan, kita akan menggunakan mesin chopper. Ini adalah mesin chopper. Kita akan menggunakan batang pisang, seperti rumput napier dan juga kita saksikan. Ya. Ini adalah mesin chopper yang saya beli dengan bermodalkan RM1,000. Wow. Ya. Telah kita menggunakan batang pisang dan semuanya, dia akan menjadi seperti beginilah makanan dia, kan? Dia akan jadi serui dan senang untuk dia. Itu diberi makan kepada ayam dan itik. Mari kita saksikan sama ada ayam ini suka atau tidak dengan makanan yang telah diproses ini. Nazat. Dia seperti ketagih lah makan kan. Dia ini ketagihan. Steam. Walaupun dia merebut-rebut untuk menikmati makanan ini. Ini menunjukkan makanan ini yang diproses menggunakan batang pisang, napier dan rumput-rumput lain boleh diberikan kepada ayam. Ayam kampung dan juga ayam landa. Rebut-rebut. Siap masuk. Steam. Dia steam sangat. Dia nak makan. Okey. Nanti kita sambung balik macam mana kita proses batang pisang dan campuran lain. Okey. Stay tuned.